Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ati sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Bismillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah azim azim alim. Adadakum hafin kutiba abadan abidi wa dakhran. Allahumma alimin majahid wa zakin manasitu. Allah ta'ala na hikmataka fansu alayna rahmataka ya zal jalil ikram. Rabbi zin man wazuni fahman. Rabbi zin man wazuni fahman. Rabbi zin wazuni fahman. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi yasir wa la tu'asir. Ya karim la khawala wa la quwata illa bilazim. Rabbi tamim bil khair khaslun takalna. Rabbi israhli sadri yassirli amri wa mudata min lisani wa yaqul qawli wa sadi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal ladzina nazzala kitaba wa tawassana ladzina amanu wa amilu salihati samudda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ila hadrat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musani hadzal kitab wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Yang dikasihi pengurusi surau, ahli jatan kasih surau, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala dapat kita bertemu lagi pada 21 Februari bersamaan dengan 24 jam di awal. Mudah-mudahan ada keberkatan. Keberkatan hadis sahih mengatakan, kita sekarang ini sedang berada di kebun-kebun taman-taman surga. Malaikat penuh. Kita tak nampak malaikat, tapi dia nampak kita. Malaikat penuh sampai ke langit yang ketujuh, mengembangkan sayapnya, berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dirahmati mereka yang berada dalam kebun surga ini dan diampunkan dosa-dosanya. Seperti mana saya tanya Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kebun surga itu di mana letaknya? Kebun taman surga. Sabda Rasulullah, majlis baca Quran, majlis zikir, majlis ilmu. Dan dosa bagaimana yang diminta ampun oleh malaikat? Sabda Rasulullah, wahai Umar, dosa lain semua diminta ampun, melainkan dosa syirik, kena taubat sendiri dan bersahadah semula, buat amal ibadah. Tidak diampunkan. Dosa dengan dua ibu apa, neraka, tak boleh tak didoakan. Wajib minta ampun dengan apa. Habis kalau dah mati, Rasulullah kata, buatlah berbakti, sedekah wakaf sebanyak-banyaknya atas nama ibu apa. Mudah-mudahan kiamat besok, ibu bapa itu ada yang redha. Yang ketiga, yang tidak didoa oleh malaikat, orang mengumpat. Ha, dosa mengumpat, malaikat tak doakan. Ha, kena jumpalah orang tu. Kalau sekiranya doa mengumpat tu orang tu tak dengar. Wajib muntaubat dengan Allah. Tetapi kalau mengumpat tu orang tu dengar. Dia tahu orang yang sampaikan. Wajib jumpa orang tu. Kalau dah mati kena jumpalah. Nak buat macam mana? Redor-redor lah. Buat satu-satu benda untuk supaya dia, jangan dia diampunkan kita. Muslimin muslimat, kita sambung lagi kuliah kita hari ini bab tidak dilarang muslimin muslimat berak kencing menghadap kiblat. Kita sambung kuliah kita bab menghadap berak kencing menghadap kiblat. Bab disebut dalam kitab ini muslimat hari ini jima sambung masalah tu. Soalan tu masalah tu soalan lah. Jima di padang dan rumah menghadap kiblat, bagaimana pula hukum dia? Yang telah sudah disebut kencing belakang kiblat, hadis pula kata tak boleh membelakang kiblat atau menghadap kiblat. Di padang. Tapi kalau dalam bangunan mata Maliki Hanafi kata boleh walaupun menghadap kiblat. Tapi Hambali kata boleh tapi diiringkan badan sikit, jangan bertentangan. Pada Hanafi tak boleh. Walaupun di padang, walaupun di dalam bangunan rumah kita, tak boleh menghadap atau membelakangkan kiblat. Pada Hanafi. Hanafi. Syafi'i, Maliki boleh. Hambali kena serongkan sikit. Walaupun dia menghadap kiblat dah berak, kena serongkan sikit badan tu. Jangan bertentangan. Hanafi kata tak boleh. Ini masalah pula.
Apakah hukumnya berzina, berzina pula, jima di padang atau di dalam rumah menghadap kiblat? Kalau yang belum kahwin tak tahu jima tu, tanya orang lainlah. Bermula jima, yakni bersetubuh orang laki isteri, lelaki isteri itu harus menghadap kiblat sama ada di padang atau rumah. Inilah pada mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dibolehkan. Harus tu mana boleh? Orang suami isteri boleh bersetubuh di padang atau di rumah menghadap kiblat pada pendapat mazhab Syafi'i. Pada mazhab Hanafi dan Hambali pula, dan bersalam pendapat sahabat Maliki, dan gitu juga Hanafi, Imam Hambali boleh juga. Imam Hambali dan Hanafi kata boleh jima bersetubuh suami isteri di tengah padang kalau beranilah, dan di rumah. Tetapi pada pendapat Maliki pula, makruh berjima menghadap kiblat, menghadap kiblat, walau di padang atau di rumah. Maliki. Muslimin, ini masalah furu' saja. Sebab tu tadi salah seorang jemaah dia dah naik dah. Kalau kita nak bertukar, bertaklik kepada satu matu mazhab, buat sembahyang. Tidaklah ketika bertaklik, ketika beruduk. Hari ini aku nak untuk cara sembahyang, nak beruduk cara Hanafi. Barulah kita bersentuh isi kita batal. Jangan kita ambil uduk cara Syafi'i. Tahu-tahu bersentuh ini, tak batal. Hanafi kata, uduk cara Syafi'i, itu tak boleh. Kalau tidak buat, contoh ginilah. Kalau di segi makanan, orang tak biasa makan budu, tempoyak, cencaluk, dia geli. Tapi kalau dia dah tahu jadi macam mana? Cara makan dia. Ada orang tak pandai makan budu, dia buat kuah. Saya tengok je, budu ni bukan kuah-kuah, buat macam mana? Cecah. Oh ya dia, dia buat kuah sedap. Lantang kau lah. Nampak tak? Maknanya sama juga baik ibadah, kena tahu. Kalau nak bertukar-tukar taklik tahu. Dan yang betulnya harus, yang sebetulnya harus, kerana bahasa haram tu hanya sebenarnya ya, sabit dia dengan syarat tidak didatang pada tegah. Wallahu alam. Haram tu kalau dia tak kahwin. Haram berzina tak boleh. Tapi harus kalau dia diusah pasal dia dah kahwin. Lantak dia lah ke mana pun. Tapi jangan walau macam mana boleh pun, janganlah depan-depan rumah tempat orang keliling kau tengok aku. Itu tak boleh lah. Tempat tu kena tutup. Pengantin seperti mana? Pengantin dalam rumah bertuntup. Tak ada kacau. Kau buatlah apa. Itu jangan selak lah. Lantak dia laki bini. Jangan mengerang, jangan melirik, sudah. Dulu-dulu orang tak kisah. Bilik pun tu kan ada, bilik pengantin, tutup dengan tabir je. Bermula berak dan kencing, menghadap ke batu-batu itu tidak haram, tetapi makruh juga dengan nas Imam Nawawi dalam syarah dia, Sahih Muslim. Begitu juga, berak, kencing, menghadap awal kiblat. Awal kiblat, di mana Rasulullah bila pindah ke Madinah, kiblat dia lah menghadap ke Masjidil Aqsa. Selepas 6 bulan, di dalam Quran bersebut, mendongak-dongak Rasulullah, minta supaya diubahkan, supaya kiblat tu Mekah baru turun hari itu. Sebab tu kalau di Madinah ada dua kiblat, masjid dua kiblat. Dulu ada di mihrab dia ada dulu, sekarang tak ada dah, simen dah. Pasal ada yang ada budak yang nakal semayang menghadap tu. Ada yang tak belajar, pergi menghadap kat semayang tu. Kau nak ambil barakah, mana boleh barakah-barakah semayang menghadap ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Sekarang dah plaster dah. Dulu tahun 80-an, awal-awal pun tak ada. Masih ada kubah ada lagi. Di membelakang, betul-betul belakang. Sini kiblat, situ. Di kiblat di Masjid Asar. Di dua kiblat Madinah. Sekarang tak ada, dah plaster. Muslimin, muslimat, muminin, muminat. Masalah berak kencing menghadap ke Baitul Muqaddis. Apa pula hukumnya berak kencing menghadap ke Baitul Muqaddis? Bermula berak dan kencing dengan badan matung ada itu tidak haram. Tetapi makruh juga. Kerana menghormati dia kiblatnya awal. Kiblatnya awal pada umat Nabi Muhammad SAW. Pada umat Nabi Muhammad SAW. Zaman dulu, itulah kiblat dia. Demikian dia nas daripada pendapat Imam Nawawi. Dan dalam kitab Sahih Muslim. Imam Nawawi, dia pernah jadi penasihat raja. Tetapi satu masa ketika dalam peperangan pemerintah Syam berperang dengan kaum Tatar, raja perintahkan rakyat kumpul harta nak beli senjata. Imam Nawawi penasihat ketika itu pesan Azir, tak boleh kumpul harta dalam istana dulu, kalau tak cukup baru minta rakyat. Mana pemimpin kena gunakan harta dulu, bukan guna harta rakyat. Ini saya cakap je ya, bukan saya kesankan ini, sini negeri sini baik belaka.
Sebab tu raja pun tidak setuju, dia halaunya anak-anak Manawi. Dia pun balik ke tempat dia, dia buka kelas, dia mengajar. Kemudian bila dah baik, panggil balik. Panggil minta maaf lah. Kita sebagai orang belajar agama kena cakap tu terang. Hukum tak hukum. Imam Hanafi diugut oleh perintah untuk pancung kepala. Syafi'i diugut untuk Zaid. Cakap yang betul. Jangan takut cakap yang sulit. Mati sekali je. Kat dunia je nampak mati. Kat akhirat tak mati pun. Menegakkan syiar Islam, jangan takut. Tegakkan betul-betul. Supaya kita jangan jadi ikut pemerintah sekarang. Pemerintah-perintah yang mementingkan diri sendiri. Tak usah kita ikut. Yang betul, betul. Yang tak betul, kita cakap. Samalah juga sekarang ni kita banyak mengumpat. Muslimin-muslimat. Bila kita sembahyang berdoa tak? Wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal wa birahmatika ya marhum. Ya Allah, berkatilah oleh laki Islam, perempuan yang mukmin, lelaki yang beribadah, perempuan yang beribadah. Rahmati mereka mahu hidup atau mati. Sebab tu selagi orang tu beriman, kita jangan condemn dia lah. Kalau sebab berkata Rasulullah, orang tu sedang jahil. Kita doa supaya Allah beri hidayah pada mereka. Kalau masuk jail, itu hidayah tu. Jangan tepuk tangan. Selalunya kalau orang bersalah ni, kalau tak ditangkap, dia tak sedar. Dah masuk jail, baru sedar. Baru sedar. Padan muka, jangan. Entah-entah dia baik lagi keluarga kita. Rajin-rajin, mak. Tapi jangan masuk jail. Masuk jail, haru biru. Saya tengok dalam, saya tak tengok TV. Tak baca, yang dalam ni. Seorang lelaki menyamar perempuan, masuk bilik perempuan, muda. Baru keluar sebelah hari jail. Itu lain jail. Itu jail lain. Jail lain. Tengok muka macam pun nasib baik tak kena balun dengan jantan. Tengok muka. Menyamun kat perempuan. Pakai make up, kepala botak, pakai pudah semua. Astagfirullahaladzim. Ada yang nampak kan? Gambar tu. Aduh. Baru 11 hari keluar penjara kajang. Dah jadi masuk, jadi perempuan pula dah. Habis. Masalah tu. Membasuh kencing berak menghadap kiblat, apa hukum dia? Sebenarnya telah berkata Imam Nawawi, apabila menyamping seseorang kencing atau berak daripada menghadap kiblat, mengulakannya pada waktu keluar kencing atau berak, kemudian berhadap ke kiblat kerana hendak membasuh, maka dia harus demikian katanya. Imam Nawawi kata, kalau kita berak kencing, dah menyengit kiblat sini. Menyengit tak direct. Macam Hambali katalah, tak boleh direct. Kemudian bila cuci, tak apa menghadap kiblat. Bila cuci, harus. Tidak membasuh, maka dia harus juga menghadap kiblat. Harus. Masa kencing berak je tak menghadap kiblat, tak direct, pusing gini. Cara Hambali. Bila dah sibuk, boleh. Dibolehkan cibuk menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat. Wallahu alam. Allah maha pengetahui. Masalah tu, soalan. Pasal apa berak kencing menghadap kiblat dilarang? Adalah sebab dilarang berak kencing menghadap kiblat, maka iaitu telah bersalahan ulama pada sebab, kata setengahnya, bersalahan ulama pendapat lain-lain. Kata setengah ulama, kerana menghormatkan orang sembahyang yang tidak patut mengeluarkan kencing tahi pun serupa dengan orang sembahyang. Orang sembahyang menghadap kiblat, kita takkan kencing berak nak menghadap kiblat, menghadap kiblat juga. Tetapi saja nak tambah-tambah sini. Kemungkinan yang ada Facebook, nampak ada orang hantar post, orang kafir masukkan Quran dalam tandas, pijak Quran, jangan petikai. Itu orang kafir. Yang tak boleh orang Islam. Sebab kalau kita buat, sebab tu Rasulullah kata, dalam peperangan, jangan kita kacau perempuan kafir, tanam-tanam mereka, tempat ibadah mereka. Kalau kita kacau, dia lebih ganas pada dia. Mana? Lantak dia lah. Tetapi walau bagaimanapun, saya tengok dalam Facebook, banyak sekarang hipis-hipis masuk Islam. Mula-mula anti-Islam, lepas tu akhirnya dia kuat Islam dia. Perhati-perhati. Dia kafir, dia buat sesuatu lantak lah. Sebab tu di segi hukum, kalau kita perempuan atau kita sedang berhadap besar, nampak orang menghina Quran, wajib rampas. Dia pijak-pijak, wajib rampas. Itu wajib rampas pasal dia menghina. Ini kalau video kita nak kata apa? Minta Allah beri hidayah aja sedar. Biar kaki dia bengkak ke, baru dia sedar hukum dia. Mana tahu? Maknanya bersalahan ulama sebab berak kencing menghadap kiblat sebab dilarang. Ada setengah ulama mengatakan, adakah patut kita kencing berak sama dengan orang sembahyang menghadap kiblat? Kencing berak pun menghadap kiblat. Yakni menghadap kiblat, maka jadi tidak berbeza antara perbuat baik dengan perbuat yang kotor-kotor. Ini pendapat Imam Hanafi. Sebab tu Imam Hanafi di Padang tak boleh kencing berak menghadap kiblat atau membelakang kiblat. Di rumah pun tak boleh, jamban dia menghadap kiblat atau membelakang kiblat. Pada pendapat mazhab Hanafi.
Dan kata setengah ulama pula, ulama lain pula, golongan lain, bukannya begitu. Bahkan kena Muhammad kiblat, bukan kiblat itu sehingga orang berzaman kebodohan jahiliyah. Bukan sebab sehingga orang yang zaman orang jahiliyah dulu pun tahu akan kemuliaan Kaabah yang ada padanya batu Hajar Aswad, iaitu batu turun dari surga. Orang jahil sebelum Islam pun masih menghormati Kaabah. Pasal apa kita Islam dah? Di mana dalam dalam batu tu ada namanya batu Hajar Aswad, batu hitam. Asalnya batu tu tidak hitam, batu tu putih. Tapi pasal banyak yang cium-cium dosa banyak melekat jadi hitam. Maka manakala Kaabah itu mulia, dimuliakan Allah, maka tidak patut dihalakan punggung dan kemaluan kita ke arah kiblat, ke arah kiblat. Bahkan saya juga berhadap kepadanya mengerjakan yang baik-baik juga. Ha, benda yang baik-baiklah. Nak sembahyang, mengaji Quran, sunat. Kalau diceritakan ada dua orang pelajar pondok, cerita hikayat. Dulu-dulu punya cerita. Yang sama naik, sama cerdik. Tetapi bila dia balik ke kampung, satu jadi ulama, satu tak jadi. Padahal dua-dua sama pandai. Kemudian disiasat. Pasal apa yang seorang ni tak boleh jadi ulama, seorang jadi ulama. Disiasat-siasat, yang seorang ni bila mentelaah suka membelakangkan kiblat. Yang seorang ni mentelaah suka menghadap kiblat. Yang membelakangkan kiblat tu tak naik. Tak jadi. Maknanya kalau di segi ibadah pun, melainlah guru-guru selalu berhadap belakang kiblat. Mengajar murid-murid menghadap kiblat. Itu tak apa. Sebab tu kiblat ni diutamakan, sebab kiblat ni tempat kedudukan Kaabah. Sekarang pun saintis sudah tahu, Kaabah ni tempat pusar dunia, pusing tu dunia. Kalau tak bentap, tidak naik lama dah, kiamat kita hancur. Sebab tu setahun sekali diwajibkan haji, kerana apa? Nak lajukan bateri pusar dunia. Yang hari-hari kena ada juga. Nampak tak? Saintis dah tahu dah, dari atas nampak dah, dia buat kajian. Sama juga bab-bab sembahyang. Saya tengok antara rukuk tu apa sebab dia, sujud tu pada segi hukum rukuk sujud berdiri tu kerana membesarkan Allah Taala, sujud tu mengagungkan, rukuk tu sujud tu kerana mengaku kita ni asal dari tanah, duduk antara dua sujud tu kerana apa, hidup dunia sekejap kemudian mengaku mati. Tapi saintis buat kajian lain pula, kelebihan urat saraf dalam kepala kita masih boleh masuk ke otak apa semua. Nampak kelebihan. Sebab tu banyak sekarang saintis masuk Islam pasal dia buat kajian jumpa. Seperti mana salah seorang saintis Perancis buat kajian bab kesan kapal Fir'aun dekat Sungai Nil, jumpa dia buat kajian. Dalam Taurat tak jumpa, ini dalam Quran jumpa pecahannya tu. Masuk Islam dia. Kita jadi munafik pula. Semua tak betul. Aduh. Nak kata apa? Mudah-mudahlah orang terbuka pintu hatinya. Manakala Kaabah itu mulia, dimuliakan Allah, tidaklah patut dihalakan punggung kemaluan kepadanya. Tak patut. Kaabah ni selepas zaman Nabi Nuh. Masa zaman Nabi Nuh namanya Baitul Makmur. Apabila Allah perintahkan bumi ni tenggelam, akhir sekali Nabi Nuh tawaf, Allah perintahkan Nabi Nuh tawaf, dan kemudian bila tenggelam, sebelum ditenggelam Baitul Makmur dibawa naik atas. Sekarang jadi tempat tawaf malaikat. Bertentangan kata setengah ulama, kalau dicampak batu dari Baitul Makmur ke Kaabah, letak betul-betul tengah-tengah Kaabah tu batu, bertentangan. Pusat alam pun namanya Baitul Makmur. Didirikan zaman Nabi Adam. Digunakan Nabi Allah Adam, Nabi Allah Sid, Nabi Allah Adi dan Nabi Allah Nuh. Empat Nabi je. Selepas Nabi Nuh dia naik, selepas zaman Nabi Ibrahim lah ditukar Kaabah ni. Bahkan seharusnya berhadap kepada mengerjakan yang baik-baik. Maknanya menghadap kiblat ni badan yang baik-baik. Nikah menghadap kiblat, apa semulah. Sunat tak menghadap pun tak apa. Maka inilah sebab yang lebih sahnya tidak boleh menghadap kiblat dengan buat-buat yang tak elok. Inilah hadis yang mengeluarkannya. Al-Banzari telah sabda Rasulullah SAW, Manjalasa libauli qablihi qablat kiblat fazikir fataharaw anha ijalala lahalam yakman majalah hatta yafralu. Barang siapa duduk, ia kena kencing berhadap kiblat, teringat ia akan diri berhadap kepada dengan kencing, maka menyerong ia akan dirinya daripadanya menghadap kiblat kerana membesarkan kiblat. Ia tidak bangun ia daripada tempat duduk sehingga diampunkan bagi dosanya. Kalau tengah berak, tahu kena menyerit. Selagi dia tak bangun, Allah tak ampunkan dosa pasal dia menyerong. Diampunkan dosanya. Dikatakan maknanya sabda Rasulullah dari Banzari.
Ha, maknanya kita berak menghadap kiblat ke padang. Ni kiblat menyengit. Selagi tak bangun, selagi itu Allah ampunkan perbuatan dosa dia. Muslim Ismat. Rajin-rajin kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Sebab Muslim Ismat, Allah tidak pandang kepada awal. Macam saya nak. Saya ni orang kata ustaz. Saya sebenarnya bukan ustaz. Saya Taliban. Pelajar lagi. Taliban tu maksudnya pelajar-pelajar. Jangan berlagaklah. Ujung umur. Ujung umur dia tengok macam mana. Tengah mengurat. Cap mampus mati. Dalam kitab. Dalam Quran. Surah Izza Zulzilati Azuz yang bawah tu. Perbuatan yang baik walaupun sebesar zarah ada balasannya. Perbuatan yang jahat walaupun sebesar zarah ada balasannya. Kalau kita mati sedang melakukan maksiat. Masuk dalam neraka selama 1,000 tahun. Dosa sikit, dosa murah. Fitak mati jadi macam mana. Sebab tu jangan benda tak elok, jangan kita fikir. Jangan kita fikir. Jangan benda kita tak tahu bila kita mati. Disebut dalam Quran Surah Al-Imran ayat 154. Apabila seseorang tu sudah takdir nak mati, dia akan keluar dari rumahnya menuju tempat matinya atau terbunuh. Surah Al-Imran. Surah Luqman pula, di mana bumi kita akan mati, langsung orang tak tahu. Hanya Allah saja nak. Rajin-rajin kita minta ampun, rajin-rajin yang buat dosa pasal tak tahu bila mati. Walaupun bapak kita umur 100 lebih mati, kita belum tentu ya, mati bila. Rajin-rajin ingatkan mati. Seperti mana kata Aisyah, ya Rasulullah, orang laki-laki boleh dapat pahala perang syahid. Orang perempuan langsung tak dapat. Fisabilillah. Boleh. Kalau sekiranya kamu menyebut perkataan mati dalam satu hari 20 kali. Kalau mati hari itu dapat pahala syahid. Perang sabil. Pasal kalau kita dengar ni. Muslimat dengar nanti dibalik dekat. Mati, mati, mati 20 kali. Suami jangan risau. Itu nak pahala syahid. Kalau dia mati hari itu. Kalau kita pula cakap sama juga. Syahid, mati, mati. Bini kita dengar, apa hal lelaki aku 2-3 hari. Dia mesti dipanggil keluarga, dia panggil kenduri pula. Kenduri apa? Tolak pala. Masa nak mati. Jangan. Ingatkan mati. Bila kita ingat mati, sebab tu muslimah. Perasan tak? Orang hantar sahabat dia, orang balik kampung satu keluarga mati. Tempat lama 30 hari. Diceritakan, ada satu laki-laki yang kerja seller, pelayar kapal. Kemudian bila sampai di England, jadi rakyat England. Ketika berumur 80 tahun, dia teringin nak balik kampung di Melaka. Sampai di Melaka, selepas 2 hari mati di Melaka. Jadi macam mana? Sebab tu rajin-rajin ingat mati. Jangan ingat panjang umur. Ya? Habis, bab tak boleh berak kencing menghadap kiblat. Apa sebabnya? Kerana menghormati kiblat. Ya? Basuh boleh, berak kencing yang tak boleh. Harus basuh kencing menghadap kiblat. Ya? Al-babu na'i'an abul faqaimah. Di bab tegah daripada kencing berdiri. Bab kencing berdiri. Tak boleh kencing berdiri pula. Dengar betul-betul. Ada masanya boleh kencing berdiri. Ketahui olehmu. Wahai saudara-saudaraku. Bermula setengah dari adab qada hajat itu ialah kencing duduk. Yang telah hadir pada kencing duduk, kencing berdiri. Bermula ada kencing duduk iaitu sebenarnya dikeluarkan Tirmizi. Yang satu hadis yang bunyinya an sarih. An Aisyah man hadatsakum an Nabi SAW. Kana yabulu fa'imman fala tasaddaquhu ma kana yabulu ila qa'idan. Sahih dan Hasan. Disebut oleh, dimunjukkan bahawasanya Nabi tidak, ia tidak ada kencing berdiri. Bahawasanya Nabi tidak ia kencing berdiri. Dalam kitab ni. Maknanya Nabi tak ada kencing berdiri. Didengar dengan bunyi ansareh. Kata dari Aisyah. Diriwayatkan sareh daripada Aisyah. Ummi mu'minin. Radiyallahu anha katanya barang siapa bercerita ia pada kamu sekian hari sare akan bawa sesama Rasulullah ada kencing berdiri maka jangan percaya sekian kabulkan dia tidak ada ia Nabi kencing berdiri melainkan duduk kata Abu Aisyah tadi hari Aisyah selok-elok semakmum mampu hadis pada bab ini lebih sahih muslimin musliman kata Aisyah pada salah seorang sahabat nama sare kalau ada orang bagi tahu kamu lah sare Rasulullah pernah kencing berdiri cakap tak ada. Rasulullah tak pernah kencing berdiri. Tetapi yang akan datang ada. Ketika Rasulullah lalu di satu tempat sampah, dia kencing berdiri. Kalau dia duduk, kena sampah kain pakaian. Dia berdiri, haruskan ke tempat kotor-kotor. Ataupun orang uzur. Tak boleh mencangkung, kencing tak. Dia haruskan kencing berdiri. Tetapi nak kencing berdiri, jangan dari jauh buka selak kain. Nah, ya. Nak dekat buka depan juga lelaki. Perempuan kena berdiri kembangkan kain dia. Kalau dia buka, dia naik cerita lain. Keluar dalam Facebook nak gambar dia. Sekarang jangan main-main. Semua pelik-pelik keluar. Nak tengok kiri kanan. Nak tengok kiri kanan. Mungkin ni ada kamera. Lagi naik.
Masalah tu, kencing duduk, hukumnya adalah kencing duduk itu satu tabiat yang dipuji oleh agama, hukum syarak. Ialah tabiat yang beradab, orang yang beradab dan mempunyai marwah. Maka demikian perangai Rasulullah SAW. Sebersih-bersih perangai. Dengan dalil hadis, kata Aisyah, tidak pernah Nabi kencing berdiri, disuruh mengerjakan kencing duduk pula, sebagai kata Tirmizi telah diriwayatkan yang riwayat yang daif, bahawa Nabi menyuruh kencing dengan bunyinya an-amru. An-amru qala ra'aini Nabi SAW abula qa'ima faqala ya Umar la tabil qa'ima ba'da. Diriwayatkan Umar bin Abdul Muttalib, Abdul Muhattab bin Umar bin Ibn Hattab, katanya, terlihat akan daku Nabi SAW kencing berdiri. Sabdanya, hai Umar, jangan kencing berdiri. Kemudian dan ini. Maknanya, aku melihat akan daku, kata Umar bin Khattab, Sayyidina Umar. Dia lihat Rasulullah kencing berdiri. Tapi lepas kencing, Rasulullah kata, jangan buat macam ini lagi. Jangan kamu kencing berdiri. Kemudian pada ini. Kata Sayyidina Umar, direwatkan dari Umar bin Abdul Khattab, katanya, telah melihat aku akan Rasulullah kencing berdiri. Maka sabdanya, hai Umar, jangan kencing berdiri. Kemudian lepas ni jangan kencing berdiri lah. Dia Sayyidina Umar nampak Rasulullah kencing berdiri. Kemudian lepas kencing, Rasulullah kata, Umar, kau jangan tiru aku lah. Jangan buat macam ni. Masalah kencing berdiri dan hukum dia. Adalah kencing berdiri itu kata ulama makruh, melainkan kena uzur seperti sakit pelipat, lutut-lutut. Atau lumpuh. Gemuk atau tempat kencing bersepah dengan najis atau kerana di tengah-tengah air, maka tu ialah tanzih wajibnya, bukan kerana tahrim. Kerana Rasulullah SAW adatnya biasa berkekalan dan kencing duduk. Maknanya kalau kita sakit lutut atau gemuk atau tempat kencing tu najis, kalau kita mencangkung jadi macam mana? Tak boleh tempat najis, dibolehkan kencing berdiri ya. Kerana apa? Biasanya kita Rasulullah memang tak ada kencing berdiri, tetapi tempat-tempat kotor tempat ni boleh, atau tengah-tengah sungai. Tengah sungai kita kencing duduk, lemaslah kita pula. Jadi macam mana? Kita kencing berdiri kencing, tapi orang berenang selalu berenang kat kolam mandi dia kencing, sampai berenang dia kencing. Itu saya dulu. Masih budak-budak dulu dekat Kebuntin Jalan Bukit Bintang dulu. Yang sekarang ada apa dah? Dulu kalau tempat kolam mandi bandaraya dulu. Mandi sambil mandi kencing, peduli apa, bukan orang bawa rasa pun kita kencing. Kolam mandi masa budak-budak lah, 14-15 dulu. Kolam renang dulu, ada ingat ada kolam renang situ kan? Biasa ingat tak? Orang yang berumur dengan saya biasalah ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Masalah kencing berdiri dan hukumnya, kencing berdiri itu kata ulama makruh kerana uzur seperti sakit pelipat tak apa. Kalau yang makruh kalau berdiri, tapi kalau sakit tak apa. Makruh ialah kerana tanzih, bukannya kerana tahrim. Dibolehkan ya. Dibolehkan. Dan lagi pula kencing berdiri kelakuan orang yang tiada adab, bertabiat wuduk, kerana berkata tanzih sungguh diriwayatkan orang daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya anna man khalaqan tabula wa anta qa'im, bahawa setengah daripada tabiat kasar wuduk tidak punya adab bahawa engkau kencing padahal engkau berdiri. Atas harus telah khilaf ulama sebagai khilaf panjang. Maknanya bila sesak je. Macam sekarang ni kalau tandas kita ni ada 4 tandas, semua dah ada orang-orang ada dalam. Kita nak kencing sangat. Yang ada berdiri punya tu. Takkan nak tunggu pegang je, nak kesan macam tu? Boleh berang kencing berdiri tu, dibolehkan. Nak mencangkung tak boleh pula. Saya dia tinggi, ulur kat situ. Dia haruskan. Orang penyakit kencing tak boleh nak tahan. Kencing kat mana je lepas? Saya dulu muslimat. Masa sakit kencing di pondok dulu. Bagi assalamualaikum lambat isi buka pintu, depan pintu saya lepas. Dululah. Sekarang ni pasal saya pakai petua yang tuan guru saya ajar, saya kemam cengkih. Pasal saya ada bypass 20 tahun dulu bypass, tapi sampai sekarang tak makan ubat, cengkih saya jadikan ubat. Ambil auranya untuk supaya kencing saya tak jadi rosak. Jantung saya jadi elok, tak ada kolesterol tak tinggi, mata jadi cerah. Tapi yang jauh saya tak mencerahkan, yang dekat saya nak cerahkan. Otak jaga bagus, paru-paru jaga bagus. Kemam cengkeh 15 kuntum satu hari. Tapi jangan makan 15 kuntum semua. 15 kuntum jadi naga, berasa fuh tu. Satu atau dua ambil orang dia. Bagi orang muda yang baru kahwin, bunga dia kena buang. Itu jadi perancang keluarga kalau kita makan.
Bunga dia. Sebab tu saya rajin. Sampai sekarang, kalau datang rumah saya, mesti ada cengkih dalam mangkuk. Untuk ubat saya. Saya tak makan ubat untuk bypass punya. Sampai sekarang. Sampai doktor saya cakap heran. Tak makan ubat je. Tak. Tak jadi apa. Tak. Buat masa ni lah. Yang akan datang, wallah alam. Habis. Muslimin, muslimat. Muminin, muminat. Yang terang. Bab mengharuskan. Bab dia mengharuskan pada kencing berdiri. Ketahui waktu terlalu disebut kencing duduk. Itulah kencing yang baik dikerjakan. Maka sekarang adalah menerangkan hadis yang datang menunjuk Nabi kencing berdiri pula. An Huzaifah. Anan Nabi SAW. An ata sabatata. Qawmin qabala qabala alaiha. Qa'ima. Fataitu biwudu'i. Fazabtu li'atahara anhu. Wada'ani hatta kuntu inda iqa'akibi. Sahih. Dari Huzaifah, diriwayatkan dari Huzaifah bahawa Nabi SAW datang ke satu tempat timbunan sampah. Tempat buang sampah. Berbuang bagi orang satu kaum. Tempat buang sampah satu kaum. Maka kencing ia atasnya dalam keadaan berdiri. Maka aku datangkan dengan mengambil air sembahyang. Maka pergi aku kepadanya. Dan daripada sudah aku letakkan air dekatnya supaya aku undur. Daripadanya, daripada beri air itu, menghabiskan kodok hajatnya di belakangku. Maka menyuruh ia kodok hingga ada aku berdiri di sisi tumitnya. Kata Aisyah, hadis Tarmizi, mula hadis ini sahih. Diriwayatkan daripada alaihissalam, lihat masalah. Muslimin Muslimin, kata Huzaifah, satu hari Rasulullah pernah kencing tempat orang buang sampah. Kemudian aku ambil air untuk Rasulullah beruduk. Tetapi sebelum aku bagi, dia panggil aku supaya membelakang, berdiri di belakang tumit dia. Maknanya muslim Ustaz, Rasulullah kencing menghadap sini, dia berdiri menghadap sini. Berhadap, melindungkan dia, melindung Rasulullah. Ketika Rasulullah berdiri, berhadap, berdiri belakang tumit Rasulullah, menghadaplah. Menghadap ke depan. Dia tengok orang pula lah. Supaya kalau ada orang begitu, ada orang ke misal kata. Ini yang Huzaifah kata. Yang Rasulullah kata, jangan pergi ke mana, berdiri di belakang tumitku. Bukan tengok Rasulullah di belakang, badan sama badan, bertemu badan macam ni. Mana hadis ini, maknanya dari Huzaifah, di Huzaifah katanya berdiri aku datang dengan air semayan, dan ambil uduk Rasulullah. Ambil uduk tak banyak pun, sebab tu Muslim Hasan, ni hukum dia kalau buka besar kasar tu, haram tu pasal yang bayar ni kita sponsor ramai-ramai, kena buka kecil je. Kalau ada 10, 9 kecil aja untuk uduk, yang besar tu untuk cuci najis. Kalau kat rumah buat di sini, makruh pula hukum dia. Saja cakap je lah. Nak buat-buat, tak nak buat, tak apa. Masalah tu, soalan. Kencing berdiri dan khilaf ulama' padanya. Ada khilaf ulama' tak sependapat ulama'. Menakat kalau engkau nak mengetahui hukum kencing berdiri pada masalah, lihat masalah ni. Di sini nerangkan khilaf ulama' salaf. Ulama' salaf ni, Rasulullah, sahabat. Sahabat bertemu sahabat baru ulama salaf. Rasulullah, sahabat, tabiin, watabiin baru salaf. 300 selepas Rasulullah wafat. Ulama salaf pada kencing berdiri, pada pendapat ulama salaf kencing berdiri, kata Imam Nawawi, telah berkata Ibnu Munzir dalam kitab Asraf, telah pesan ulama pada kencing berdiri. Tak sependapat. Maka telah sabit dari Sayyidina Umar bin Khattab, Zaid bin Sabit, dari Ibnu Umar, Amru, Sahil bin Suin, bahawa segala sahabat Nabi adakah kencing berdiri? Ada kencing berdiri. Diriwayatkan demikian daripada Anas bin Malik dan baginda Ali, Sayyidina Ali, Abu Hurairah, dan lagi telah buatkan dia oleh Tabi'un seperti ini. Muslim ada rupanya sahabat-sahabat yang kencing berdiri, ada. Bila sesaklah. Amru, Zaid bin Sabit, Amru bin Ibnu Umru, Sahir bin Said, bahawa segala sahabat Nabi ada kencing berdiri, ada juga. Taklah jadi teruk sangat sampai tak boleh. Musim sesak kan, tak sempat nak buka, nak tempat menyangkung. Kan basah pula seluar. Nak saja-saja cerita. Dulu masa saya ada kena cakit tak boleh tahan, bila saya naik kereta, saya akan pakai paik getah. Paik getah tu bila naik trafik lain nak kencing tak boleh tahan. Saya ulur, masukkan, saya keluarkan, tutup pintu. Dia lepas itu, kencing. Dulu. Sambil jalan tu kencing. Dia keluar air. Orang pun nampak paik getah keluar situ. Lantak dia lah paik getah. Bukan orang tahu saya kencing pun. Saya selamba je. Dah sesak daripada kencing dalam kereta.
Saya bawa wire katanya ni. Wire pipe yang merah tu. Rasa nak terkencing pula. Tahu mulu masuk-masukkan. Lepas tutup pintu. Ha, buah tu. Leleh je. Dululah. Sekarang tak ada dah. Kalau nak cuci-cuci kereta punya bau nanti dia kereta. Lebih baik buat macam tu. Tak salah pun. Siap air. Siap air dalam tu sekali. Masalah tu. Adakah benar orang yang kencing berdiri ni tidak boleh jadi saksi? Saksi ya. Masalah tu, wahai saudaraku, setengah daripada sahabat Nabi makruhkan amat-amat kencing berdiri. Ialah Ibnu Mas'ud. Dan sahabat Nabi seperti Shu'aib, Ibrahim bin Mas'ud. Ibrahim bin Mas'ud tidak meluluskan jadi saksi orang kencing berdiri. Salah seorang sahabat Nabi Ibrahim Mas'ud, orang yang kencing berdiri tak boleh jadi saksi. Saksi nikah pun tak boleh. Dan ada kulak kau lain bahawa jika seorang tu kencing berdiri pada tempat berterbangan air kencing berbalik kepadanya, makruh ia berdiri. Maka jika tidak berterbangan, maka tidak mengapa. Ada juga ada setengah sahabat kata orang yang kencing berdiri tak boleh jadi saksi, saksi kahwin ke saksi nikah ke macam-macam lah saya. Tetapi ada setengah pendapat pula boleh kencing berdiri. Tapi kalau kencing tempat angin tepi laut, angin tolak sini, kita kencing lepas tu tabur kita, itu tak boleh. Itu tak boleh kata pendapat sahabat. Seperti mana kata sahabat. Ada pendapat yang lain pula, iaitu seorang yang tu kencing berdiri pada tempat berterbangan air kencing yang kena tolak angin dan berbalik kepadanya, kena kat kita, maka makruh dia berdiri kencing berdiri. Kena duduklah, takut balik-balik kencing tu pada kita musim-musimat tak lah. Masalah tun. Kencing berdiri dan tawil perbuatan Nabi dari hadis masalah ini menunjukkan Nabi ada kencing berdiri. Maka kenapa makruh kita buatnya? Pula soalan dia. Tawil perbuatan Nabi, kencing berdiri pasal apa makruh pula? Nabi pernah sembahyang kencing berdiri. Soalan dia. Adapun sebab makruh diterangkan pada masalah ini. Adapun perbuatan Nabi, berak ihtimal boleh kita tanggungkan. Pertamanya, diriwayatkan daripada Imam Syafi'i. Bahawa orang Arab menyenangkannya, menyembuhkan sakit pinggang dengan kencing berdiri. Orang Arab nak yang sakit pinggang, nak sembuh sakit pinggang yang sakit kencing berdiri. Maka tahmil Nabi kencing berdiri itu kena sakit pinggang, menyembuhkannya. Rasulullah kencing berdiri kerana dia sedang sakit pinggang. Sakit pinggang kalau duduk tambah sakit. Kedua ihtimalnya, Nabi sakit bawah pelipatnya. Pada pendapat Imam Syafi'i, sebab kencing berdiri Rasulullah ketika itu mungkin Rasulullah sakit pinggang. Dengan berdiri tak dah sakit pinggang sangat. Yang keduanya kemungkinan pelipat lutut sakit, kencing tak boleh nak berdiri duduk, sakit lipat. Kata Imam Syafi'i, ihtimal dia. Yang ketiganya sebab Nabi kencing berdiri kerana tidak ada tempat duduk, boleh duduk kerana kotor tempat tu, tempat najis. Nak duduk cangkung tak boleh. Kotor. Maka terpaksa berdiri di tepi timbunan sama yang kotor tu. Pada pendapat Imam Syafi'i. Yang keempat adalah ia kencing berhampiran orang berdiri dekat tengahnya. Maka tidak ia duduk supaya terpelihara lubang belakangnya. Adalah ia kencing berhampiran orang berdiri dekat tengahnya. Maka tidak ia duduk supaya terpelihara lubang yang belakangnya daripada keluar angin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dia kencing berhampiran orang berdiri dekatnya. Ada orang berdiri. Dekat dengan dia, ada suruh berdiri. Ada mentah tadilah salah seorang berdiri, maka tidak ia duduk supaya dia jangan kentut pula. Kentut kan busuk. Supaya kencing berdiri. Kerana ada setengah orang mencangkung keluar angin. Tetapi muslimin muslimat, kalau kita penyakit keluar angin, kalau buat sembahyang, wajib sembahyang. Pegang, kalau kita kentut dah penyakit, kalau berbunyi, bau, batal. Kalau saja keluar aja penyakit, tak batal sembahyang. Angin. Masa saya belajar tu, ada satu orang pelajar. Kalau dia rukuk, mesti dia tembak. Rukuk, kalau semua kita tak mahu kata. Tapi bila tuan guru kata, kalau bunyi angin aja, tak ada bau, dia tak guna, dia terasa angin, itu tak batal. Kalau berbunyi dan rasa bau, batal wuduk dia muslim. Sebab tu sembahyang maghrib pun, 7-8 kali dia ambil wuduk budak ni. Sekarang lama tak jumpa dia. Masanya yang kelima, ihtimal perbuatan ni,
Ia kencing. Nabi kencing berdiri kerana hendak menunjukkan harus kencing berdiri pada sekali itu. Oleh kerana adat, ia kencing duduk selama-lamanya. Maknanya dibolehkan. Bolehkan. Ada hadis mengatakan Rasulullah boleh kencing berdiri, harus. Sebab selalunya dia sembahyang, dia kencing duduk. Lazimnya. Ada haruslah. Tempat macam ni dah tak boleh nak duduk, kita kencing berdiri lah tempat-tempat ni. Kalau boleh, kita kencing duduk masuk dalam tu ya. Masalah tun, mendekati orang kencing. Wahai saudara-saudaraku, kalau seorang sedang kencing, maka harus seorang datang atau menanti dekatnya dengan dalil Nabi kencing telah didekati oleh sahabat seperti tersebut. Mana salah seorang sahabat berdiri sedang dia, namanya Huzaifah. Menanti dekat dengan dalil Nabi kencing telah didekati oleh sahabat seperti yang sebut hadis, tetapi mendekatnya dengan syarat jikalau kencing berdiri. Kalau kencing berdiri. Adapun jikalau ia kencing duduk, maka yang sunnah jangan mendekatinya akan dia. Bahkan saya yang jangan jauh daripadanya. Kerana ihtimal yang dia nak melakukan angin dari tubuhnya. Barangkali tercium daripadanya. Bau busuk dan boleh jadi mendatangkan keaipan katanya. Kalau orang tu nak kencing duduk, mungkin nak kentut sekali busuk. Kalau berdiri tak apa. Orang kencing berdiri jarang kentut. Dia boleh dekat tapi membelakangkan dia, melindungkan supaya jangan orang, supaya kita nampak ada orang. Kalau orang nak dekat, kita tahu ada kawan kencing, dibolehkan untuk memenuhi syarat ada orang sedang berkencing, itu dibolehkan. Musim bukan tak boleh kencing berdiri, tetapi seelok-eloknya, seadab-adabnya Rasulullah kencing duduk. Tetapi kalau kita penyakit lutut atau pinggang sakit tak boleh duduk, boleh. Saya pernah nampak tahun 87 ketika saya di Mekah, di Madinah, orang sembahyang tak ada rukuk, tak ada sujud, badan besar. Selepas sembahyang kami tanya ni, pasal apa tak rukuk sujud? Kalau rukuk jadi menungging, kalau sujud tak boleh bangun. Itu dia syarat dia semua. Gitu juga baru-baru ni ada disebutkan masalah orang sembahyang kerusi. Muslimin-muslimat saya nak jelaskan, boleh kita sembahyang kerusi, tetapi kalau orang tu boleh berjalan, maknanya wajib berdiri. Wajib berdiri, lepas tu kalau dia tak boleh lama, baru sujud. Rukuk, dia kena rukuk balik. Kalau sujud, kebanyakan saya perhatikan orang sembahyang kat kerusi, rukuk dengan sujud sama taraf dia. Sepatutnya bila dia rukuk, dia kisah rendah lagi sujud. Kalau tak boleh sujud ke bawah. Pasal dia tak boleh sujud ke bawah. Bila sujud, mesti rendah pada rukuk. Ini lebih kurang je. Itu jadi masalah. Jadi penat. Sebab tu, Alhamdulillah, musim-musim saya sudah 2 bulan. Bulan sudah dah boleh. Sampai hari ini saya masih dah boleh sembahyang. Dan tak kurang sakit dah. Sebab saya wiridkan surah Hun ayat 52. Isi saya buatkan halia sepotong limau merindas sepotong, rendam air panas, kemudian bila nak minum di tapi teruk madu, saya bacakan surah Al-Hud ayat 50, wazidkum kuwata ila kuatikum wala tatarun jirimin, kekuatan kamu ditambah kekuatan kamu dan kamu mohon ampun dosa dari Ta'ala. Saya baca tu, lepas tu saya baca tangan saya urut. Wa'izah batas tu masa tahun tu boleh. Tapi saya selalu baca. Wa'izidkun kuatailah kuatailah wa'ala tarawun jirimin. Itu saya urut. Alhamdulillah saya boleh sekarang. Walaupun umur saya dah 69 tahun. Nak mati dah ni. Tapi saya minta Allah telah memudahkan. Pertama-tamanya pada 30 Disember saya musafir. Saya pegang doa. Dan satu hadis mengatakan doa orang musafir makbul. Saya doa ya Allah setahun lebih dah tak dapat sujud. Dapat sujud. Hari Raya Cina, saya musafir juga, saya minta dapat tahiyat akhir dengan tahiyat awal. Alhamdulillah, doa orang musafir. Tak payah bayar-bayar yang kebayar 22,250, 5,000, apa nama dia? Yang keluar sibuk baru-baru ni. Doa kat Mekah, bayar. Kebetulan ada orang hantar dengan saya. Buat iya ke kena maksimum bayar apa? 250. Kalau saya minta tolong doakan kat Mekah, kat Ajar Rasul, boleh. Sekurang-kurangnya apa? Itu mahal sikit, 2,500. Tak apalah, saya minta minyak turun harga RM1, Najib turun jawatan. Langsung tak jawab orang tu. Orang tu lah. Wallahu alam, takat ni saja. Mesti kita sambung yang akan datang kalau diizinkan Allah Ta'ala ya. A'udzubillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbi alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin. Ati sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Allahumma dina dina Nabi Muhammad SAW. Wa islamana islamana muslimin. Wa imanana imana mu'minin. Wa solatana solatan khasin. Wa amalan amalan solehin. Wa niatan niatan munisin. Wa zunubana ya Allah zunah safirin. Wa hayatana hayatan ulama. Wa mauta mauti suada. Wa adhanna jannatil anbiya alaihi wassalatu wassalam.
Allahumma rafi' li walidayya warhamhum kama rabbana shara wal jaddid was salihin wa ulama wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum al mubirahmatika ya maramin rabbi najina minal qaumiz zalimin rabbi najina minal qaumiz zalimin.